98. Iya. 1.183.098. Nolnya? Nolnya ada di. Bagi dengan 238. Nah itu 1 bagi 238. Tidak bisa. 11 bagi 238. Tidak bisa. 118 bagi 238. Tidak bisa. Kemudian kita ambil 4 angka di sini. Dibagi 251 caranya cari yang mendekati. Kita kerjakan dua cara, yaitu ini satu cara, yang keduanya masih belum. Berarti di sini 1 dibagi 251, 1 dibagi 251 sama dengan 3 bisa. Berarti tambah 1 angka lagi, 18 dibagi 251 sama dengan 3 bisa lagi. Berarti tambah angka 8 lagi, di 188 dibagi 251 sama dengan 3 bisa lagi. Berarti tambah angka 0. 1.880 dibagi 251 sama dengan 4 kali 238. 1.880.000 dibagi 251, yaitu 1.880 di 7. Di sini 7. Tujuhnya tulis di sini, kemudian dikalikan 7 dikali 251 sama dengan 1.757. 1.757-nya kita kasih tulis sini sejajar dengan ini. 1.757
1 bagi 9 tidak bisa jadi 50. 1 habis, 11 kurang 9 7. Kemudian dikurangi 0 dikurangi 7 tidak bisa. 231 berarti harus pinjam sini. 8 menjadi 7. 238 0-nya menjadi 10. Tidak bisa. 10 dikurangi 7 3. Kita turunkan 0. 7 dikurangi 5 2. 8 dikurangi 7 1. 2 ini tinggal turun. Berarti di sini 1232 238 1232 dibagi 251 bagi sama dengan 9 di sini. 1232 bisa 9 kali 9 kali 238 238 sama dengan 2142. 4. Siari 2142 nya kita tulis di sini. Siari 242. Kemudian dikurangi lagi 1000 atau? Eh, 2000. Nol kurang dua tidak bisa. Kita pinjam lima. Langsung saja 10 kurang 2 bagaimana Pak Kandis? 8 23 kurang 14 23 kurang 14 di sini 4 iya 3 kurang dikali 200 51 sama dengan 1004 ini kita harus turun satunya tadi menjadi 0 1004 kemudian dikurangi 0 nya pinjam di 3 2 dikurangi 4 revisa berarti 22 kurang 2 ini pinjam ke 3 3 nya menjadi 2 2 nya menjadi 12 dikurangi 4 sini 8 kemudian 2 dikurangi 0 tetap 2 turun 2 dikurangi 0 2 nya turun berarti 4 ini turun. Yang tadi anu pinjam di 1. Iya. Iya, berarti 1 menjadi 0. 1 menjadi 0. Oh, di sini. Iya. Yang 0 menjadi 10. Yang menjadi 10 iya. Iya, berarti satunya 2284. 1 kurang 4 tidak bisa jadi kita 0. 0 kurang 4. Kan 1 tadi iya. 0 kurang 4 tidak bisa. 1 dari 3 ini menjadi 10 sama dengan 2 10 kurang 4 2 kurang 1 1 168 bagi 200 kita tulis 9 ini turunkan ini iya. Sembilan, kemudian dikalikan 9 kali 289 sama dengan 2200.
3259. Ini kita kasih koncin 5. 2259. Kemudian dikurangi. Sungguh 6. 4 dikurangi 9. 6 dengan 7 bagaimana? Ini menjadi 14 dikurangi 9. Ini 5. Di sini menjadi 7. 7 dikurangi 5 2. Yang mendekati ya, yang mendekati harus di bawah, namun jadi tidak boleh lebih. Satu yang ini tuh. Itu di sini 2251 251 dibagi 251 sama dengan 1. 1 ini kita tulis di sini. 5 anu tidak 7. 1. 7 sepertinya bisa net logo. 7 5 7. Hasilnya 0. Kita tulis hasilnya 0. Ini dikurangi lagi 9 kurang 6 3 8 kurang 6 2 6 kurang 6 23 bagi 238. Ini yang jarak ke 1 tidak bisa. Di sini jarak ke 2. Oleh sebab itu kita kasih turun di sini 8. 5 kurang 6 bagaimana Pak? 800, 105 dikurangi 46 ya Pak? Iya Pak Guru. Boleh. 238 46 ditambah berapa sama dengan 105? Satu kali 238 sama dengan 238. 238 kita tulis di sini. Satu dikurangi 251 tidak bisa. 18 dikurangi 251 tidak bisa lagi. Iya. Berarti di sini 188 dikurangi 251 tidak bisa lagi. 188 dibagi 251 berarti 1880 dibagi 251. 1880 dibagi 251 dan bisa berarti ini 1880 dibagi 251 sama dengan 7. 7 yang ini kita tulis di sebelah sini. Kemudian sisanya itu 123. Iya. 1.100.000. Di sini sisanya 123.000. Ya. 98.
lagi 1,200 yang ini kita tulis. Oh, lebih tidak bisa. Berarti 49 coba. 49. Eh, 69. Ganti 69. Ya? 9 tambah 6 berapa? 4 dibagi 251 sama dengan berarti 59. 9. Ganti 59. 9-nya ini kita tulis di sini. Iya. Terus sisa yang kita 46. 25. Di sini 25. Berarti 251. Iya. Berarti 59. Dibagi 251 sama dengan 1. Iya. 1 yang ini kita tulis di sini. Oke. Oke. Ini soal ke-1.